Quattro Radio. Ada persiapan khusus nggak untuk sebelum ikut lomba ini? Ini tadi yang diikuti apa? Multiring. Latihannya udah sejak lama ya, Dek? Persiapannya apa aja biasanya? Persiapan khususnya ya latihan biasa, nggak ada latihan khusus. Untuk gelombang kedua, penembak segera. Ini sudah yang kedua kalinya. Untuk yang saat ini diikuti lebih banyak oleh peserta dari berbagai daerah di wilayah Indonesia ini. Untuk kelasnya sendiri ada 5 kelas, ada 17 pelajar, dan ada 25 meter, ada bandres, dan ada dua lagi yang lainnya. Jadi ini adalah open untuk kejuaraan di Kapolres Cup ini. Tujuannya, Dan? Gimana? Tujuan. Jadi adapun maksud dan tujuan, yang pertama tentunya kami akan mencari bibit-bibit atlet, khususnya adik-adik pelajar yang ada di Kota Blitar ini, di Blitar Raya. Karena mengingat saat ini potensi atlet yang menjadi kejurnas atau kejurda itu banyak juga yang dari Kota Blitar. Dan perlu diketahui juga bahwa Blitar ini banyak pengrajin senapan angin ini, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan UMKM wilayah Blitar khususnya.